cakep begitu. Apa? Eh, bu. Apa? Helm balikin. Tuh, saya balikin helmnya. Loh, bu, bayar bu, woi, bu. Ah, gang buntu lagi. Mana si Opang? Ya halo, Mbak Prima. Surat peringatan yang kedua. Salah saya apa? Ini surat peringatan yang kedua dan terakhir. Sekali lagi kamu dapat SP, maka hubungan kemitraan kamu dan Oke Jack akan segera terputus. Tunggu, saya masih nggak paham. Ya, terima kasih. Dek, tadi saya lihat ada orang pakai helm Oke Jack di jalan. Saya nggak kenal siapa, pas saya mau tanya, tiba-tiba dia udah kabur. Nggak lama ada Iqbal muncul ngejar motor itu. Kira-kira siapa ya? Jangan-jangan ini ada hubungannya nih, Mas. Sama surat peringatan Iqbal. Iqbal dapat surat peringatan? Malah dapat SP2. Berarti ini bukan Iqbal, Mas, yang ngelakuin. Kita bantuin Iqbal ya, Mas? Ngelakuin apa sih? Udah, bantuin aja. Nanti bilang sama Mbak Prima ya, ciri-ciri orangnya kayak gimana. Kamu melakukan 3 pelanggaran hari ini, yang 2 sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, kamu melantarkan seorang pengendara. Yang kedua, kamu menabrak lari seorang pedagang sayur. Dan yang ketiga, kamu mengendari motor secara ugal-ugalan. Masya Allah, itu teman saya, Mbak Opang. Itu dia lagi iseng main handphone saya. Lagi baru bisa belajar aplikasi, jadi baru di-downloadin semua aja sama dia. Helmnya? Kalau helm, itu lagi mau dibawa ke laundry sama Opang. Jadi... Ada buktinya? Saksi? Yang penting ada bukti dan saksi. Dek, nanti dulu deh, ini masalah serius banget. Tapi ini juga penting, Mbak. Apa sih? Masih enak. Duduk. Kenapa? Jadi gini, Mbak Prima. Tadi di jalan saya sempat lihat ada orang pakai helm Oke Jack. Itu kalau nggak salah orangnya kumisan hitam, so asik. Dekil nggak? Hah? Dekil. Itu Opang, hitam dekil. Pembawa keberuntungan nih buat hari ini. Gue gosok, biar gini keluar, gini bawa keberuntungan. Itu helm gue kan? Iya. Gue sengaja ninggalin tadi siang di situ, lo ambil ya? Bal, gue jagain helm lo nih. Tapi lo pakai kerja kan? Iya, gue pakai kerja. Ah. Maksudnya gue itu hampir dipecat sama kantor gue gara-gara lupa bawa helm. Wah, kantor lo itu yang lupa itu. Lo balikin sekarang helm gue. Ayo, ini nih. Bal. Bal, gue pinjam sehari lagi dong, Bal, please, Bal. Gue pinjam sehari lagi dong. Agak. Ini lo ketukeran ini, nih. Oh. Ini yang pake helm siapa lo, penumpang sih? Bau banget. Oh. Ya gue lah yang pake. Oh. Bang. Penumpang kok jadi sepi begini ya? Gue bisa gak makan nih sama keluarga gue kalau kayak gini. Apa mending gue masuk Oke Jack aja ya? Apa yang bilang tadi? Masuk Oke Jack. Heh. Nih ya, temen-temen. Pada dengerin gue. Kalian mau kerja sama perusahaan company? Kagak. Cuman dibayar 15.000. Lu disuruh nganterin penumpang tuh keliling dunia. Sampai ujung dunia pun. Cuman dikasih fasilitas. Bisa-bisaan mereka doang tuh. Ngasih kemeja yang rapi. Ngasih jaket.
ngasih helm yang kinclong. Padahal tujuan mereka sebenarnya ingin memeras. Bang, ojek ya? Reza Rahadian! Tadi Mas infonya ke saya, bajunya warna hitam. Baju Mas warnanya merah. Lah, ini kan hitam, Mbak. Merah, Mas. Coba Mas lihat deh. Warnanya merah. Ini jaketnya yang merah, Mbak. Kaosnya hitam. Oke, Jack. Iya, Mas. Nih, saya mau ngirim barang ya, Mas, ya? Boleh. Mau diantar kemana? Buat pacar saya tercinta, Gary. Saya boleh minta pesan sekalian nggak? Boleh. Apaan? I love you. Wanginya sama banget kayak Sally.